Sebagai wujud partisipasi dalam pembangunan umat Islam di Kabupaten Indragiri Hilir, PT Sinarmas Forestry SMF dan mitra yang bergabung dalam perusahaan PT Sinarmas membagikan 500 Al-Quran kepada pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. Penyerahan sumbangan Al-Quran tersebut diterima secara simbolis oleh pejabat sementara Bupati Inhil Rudianto yang diserahkan langsung oleh Direktur PT Arara Abadi Haji Edi Hariswa pada Jumat 11 Mei 2018 di lantai 5 kantor Bupati Inhil. Dalam sambutan singkatnya, pejabat sementara Bupati Inhil Rudianto berterima kasih kepada jajaran PT Sinar Mas Group, perusahaan yang notabene pencetak kertas yang memiliki kualitas baik dan mencetak Al-Quran yang bersertifikasi dan banyak mengekspor ke negara-negara Timur Tengah. Dengan begitu, artinya jajaran Sinar Mas ini menjadi perusahaan yang peduli kepada umat, khususnya masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir. Kami dalam bantuan ini, insya Allah akan dapat mendistribusikan ke tempat-tempat itu. Sekali lagi, ini Pak, atas nama pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, kami semua di sini, yang ada di rumah media, kami semua mengucapkan terima kasih kepada Sinar Mas Group ini, yang mungkin ini memang menjadikan sebuah katanya, bahwa ini tidak hanya menjadi hidup ini kan, tapi ini mungkin di setiap kabupaten mungkin yang ada di tempat-tempat Sinar Mas Group mungkin berkiprah. Mungkin itu juga harapan kami, mungkin tidak hanya di wakaf Al-Quran Pak, mungkin ada wakaf lainnya atau siasat lainnya untuk kabupaten Indragiri Hilir, karena saya yakin Pak, kehadiran Bapak-Bapak Indragiri Hilir ini tentu harus bermanfaat Pak. Ya kan, mungkin bukan hanya untuk warga sekitarnya juga, tapi mungkin besarnya kepada kabupaten Indragiri Hilir ini, karena sinergi itu saya rasa ini saling menguntungkan itu Pak, ya kan. Jadi kehadiran Bapak juga menguntungkan bagi kami, menguntungkan bagi Bapak, jadi menguntungkan bagi kita semua. Bantuan 500 Al-Quran tersebut nantinya akan didistribusikan ke tempat-tempat yang membutuhkan, seperti masjid, musola, dan langgar ataupun surau yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir. Rian Hidayat melaporkan untuk Gemilang Televisi.